Jabatan Perikanan telah menerima beberapa aduan mengenai kegambaran beberapa spesies ikan di Bumbu, ikan hiu, hiu paus dan sebenarnya semua ni spesies-spesies ikan ini dipanggil sebagai, dikategorikan sebagai mamalia marine. Bermula pada hari Jumaat lepas, kita jumpa, kita telah menerima panggilan daripada Kementerian Nelayan 3 ekor ikan lumba-lumba lah yang kita kenal pasti sebagai ikan lumba-lumba dalam nama tempatan yang kita panggil Ampesut atau Irrawaddy Dolphin. Ikan ni ada 3 ekor, seekor ibu dan 2 ekor anak lah, dan dengan pantas alhamdulillah dengan kerjasama yang diberikan oleh nelayan. Jabatan perlu berterima kasih kepada Kumpulan Nelayan kerana mereka begitu responsif sekali untuk membantu mengeluarkan ikan lumba-lumba yang terdampar ni untuk kembali semula ke tengah laut. Dan alhamdulillah daripada 2 ekor daripadanya telah berjaya diselamatkan, dan walau bagaimanapun seekor tu matilah pada hari Jumaat. Pada hari Isnin yang lepas, kita juga ada menerima laporan mengenai seekor ikan hiu paus. Kita telah selamat hiu paus itu dikenali juga sebagai ikan sperm whale. Spesies ni boleh katakan jarang-jarang lah berada di sini, tapi ikan yang mati ya. Ikan ni mati, ikan hiu paus mati. Panjangnya lebih kurang 2.5 meter dengan berat 150 kilogram lah. Jadi tindakan jabatan, kita juga terima kasih kepada pihak nelayan yang membantu kita lah, bersama dengan ada NGO bersama-sama membantu jabatan. Kita ambil bangkai, kita sukat dan kita ambil, kita juga ambil sampel DNA untuk dianalisa di mahkamah jabatan lah. Dan ikan tu ya, bangkai ikan tu telah tanam lah. Ikan tu kita juga kenali spesies dia sebagai spesies Kogia. Dan yang terakhir pada 7 hari bulan, kita juga menerima lagi laporan daripada Kumpulan Nelayan mengenai seekor ikan lumba-lumba yang masih hidup lagi di tepi pantai. Jadi dalam perkara ini, menurut daripada Akta Perikanan 1985, kita ada satu aturan khusus mengenai dengan spesies-spesies terancam ni lah. Dalam hal ini kita, peraturan tu kita kenali sebagai peraturan perikanan pengawalan spesies ikan yang terancam ni. Yang mana spesies-spesies ikan ikan terancam seperti mamalia laut ni, kalau dijumpai kedamparan atau berlaku kematian ikan, kita mohon pihak nelayan ataupun pihak-pihak yang menjumpai ikan tu boleh menghubungi segera Jabatan Perikanan untuk kita ambil tindakan.